Diajang itu. Iya. Ratu yang ikut kan dia. Saya kakaknya. Ini juga mau berobat juga. Om Swastiastu, selamat pagi. Reng rahina mangkin. Pak Jero Balian zaman now live bersama Tugas. Om Swastiastu para semeton FB mania. Penggemar Balian zaman now. Ini pasien sekarang dari jauh datang namun dekat. Yuno jauh namun dekat Jawa Timur. Lompat langsung Bali. Surabaya, betul deh. Biasanya wajah cantik seperti ini rata-rata cinta ditolak dukun yang menghajar. Namun sekarang beda. Saya akan ambil testimoninya. Yuno testimoni pembicaraannya, perkaranya. Gimana, Dek? Maksud dan tujuan? Ingin membagikan jati dirinya. Enggak, awalnya ceritanya gimana? Dia ikut ke perkemahan di hutan. Nah, setelah itu di situ kemungkinan dia terlalu melamun di situ. Nah, selama ini dia enggak pernah bisa melihat apapun. Nah, setelah pulang dari situ, dari alam gaib. Terus kok sekarang ini dia bisa melihat apapun yang tidak bisa kita lihat. Ini sekarang alam gaib yang mencintai. I love you my darling lalang geliling. Namun dia menolak. Maksudnya roh-roh setan keparat ingin ikut turut di dalam raga dan roh orang ini. Memang kalau jin setan keparat melihat orang cantik demen. You know demen, I love you my darling lalang geliling. Kalau kayak gua, enggak mau tuh setan-setan keparat merapat. Seperti apa contohnya, Dik? Pocong. Gimana wajahnya, warnanya, Dik? Hitam pekat retak. Hitam pekat retak. Persis kayak di sinetron. Ada bisikan kata-kata? Dia menyukai Anda? Tidak. Sering menampakkan wajahnya? Menyeramkan? Adik takut? Takut. Kenapa adik takut, Dek? Jelek. Karena dia suka sama laki-laki yang ganteng kayak Pak Jero. Kalau yang jelek kayak pocong, apalagi wajahnya retak berdarah, kagak mau dia, nolak. Ada tak bisikan kadang-kadang disuruh bunuh diri atau bunuh keluarga, kagak? Kalau tidur sering diganggu. Kalau tidur sering diganggu. Kalau tidur sering diganggu, bahkan diajak bobo. You know ajak bobo, diajak tidur bareng, namun dia kagak tahu. Sehamalam bisa bangun 3 kali, itu pun di request, di prepare oleh gerandong-gerandong mania. Dan kemarin ada juga tante bibiknya kesini, sama produknya. Didemenin, dicintai oleh roh-roh goib. You know roh-roh goib, setan keparat. Sudah setan keparat lagi. Agamanya apa, Dik? Islam. Muslim. Terima kasih atas testimoninya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau pocong ganteng rasanya kagak ada tuh. Kalau pocong berdarah seperti vampir, calingnya renggak dan wadahnya hitam pekat, bahkan retak-retak. Ini retak-retak kayak babi guling medunya. Silakan berdoanya, Ubinnya, perjamkan mata. Apa yang Anda tadi request, katakan, bayangkan hari ini. Selamat pagi, live bersama Tugas. Pocong, bersama langsung, Pak Jero Balian zaman now. Allah Akbar. Ya Allah ya Rabbi, hambamu mohon kuasamu, mohon ridomu. Semoga Allah mengabulkan permohonan umatnya, dibersihkan dari hal-hal gaib yang sifatnya jahat jahanam. Ada yang baik, ada yang buruk. Begitu saya baca tentang berita yang satu sudah ini, mulai nge-on. Nih. Di Indonesia. Ah! Lewat akun Instagram.
Instagramnya listeners musisi Likely mengumumkan festival musik dengan pengisi acara yang biasanya live saya wajah secantik ini cinta ditolak ya. Dukun yang menghajar alias I love you my darling melalang keliling. Namun sekarang yang I love you roh pesasa alias pocong mania. Anda suka? Kalau Anda suka akan saya kirim pocongnya ke Anda. Mau? Mau? Sudah mulai. Belalang keliling salto mania. Keluar. Nih. Ada sejumlah nama. Allah Akbar. Nih. Selain Allah Akbar. Nih. Untuk video lainnya silakan klik setan kepala pocong bangun dari tidurnya. Yunus bangun dari tidurnya sleeping on. Gak bulan bahasa Inggrisnya sengengkan yang penting mendengar setia mengerti. Keluar. Bahasa serombotan tuh campur-campur. Untuk video lainnya silakan buka YouTube di Beli Bagus TV. Silakan like dan subscribe. Keluar. Keluar. Ini sekarang udah keluar pocongnya. Keluar. 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 Kalau orang Bali biasanya bilang melik karena dia punya bobot dan bebek untuk disegani, untuk disenangi. Keluar. Keluar. Kenapa kamu ganggu orang ini? Kenapa ganggu orang ini? Kamu senang sama orang ini? Senang. Senang. Benar, senang. Kalau di Jawa sudah diruatin kemarin? Sudah dicarikan spiritual orang kita? Sudah, tapi enggak sembuh-sembuh. Balik lagi. Kalau di Jawa, di Surabaya sudah dicarikan orang pintar. Namun pocongnya kagak mau kabur. Raharanya apa? Mungkin kurang sesuatu dan lain hal. Saya rahasiakan itu. Nih. Jangan salah makna dan salah pengertian. Bukan I love you, bukan jantung. Ini adalah simbol lingga yoni. Nih. Kalau di masjid, ini adalah kubah. Baru satu keluar pocongnya. Saya hitung berapa pocong yang masuk nih. Diam. Baru sadar pocongnya ngompol. Ngompol nih. Ngompol. Pocongnya ngompol. Takut sama Pak Jero. Pocongnya karena Pak Jero ganteng katanya. Nih. Setan keparatnya ngompol ngeliatin ya, Pak Jero katanya. Tanpa memohon kuasa memohon ridomu. Pocongnya ngompol, malu nih adiknya. Tidak apa-apa, yang penting sembuh. Amin. Mudah-mudahan pocongnya sebentar tidak beol. Kalau beol, gua yang ribet harus begini. Kalau masalah kencing agak jadi masalah, nanti bisa ditarik ini, dibersihin, di cleaning. Allahu Akbar. Keluar. Senang sama orang ini. Senang. Enggak senang. Keluar silakan. Keluar dari mulut.
keluar dari mulut. Nih. Keluar. Proses eksekusi Pak Jero Badan Jamanau dengan satu jari. Mulut gua takut kompol lagi, bahkan BO lagi. Nah, kalana ini enggak pakai pempes lagi. Waduh, capek gua nih. Keluar. Sudah mulai kakinya goyang. Apa ada kuntilanak? Iya. Ada kuntilanak. Ada? Ada. Kalau kuntilanak biasanya senang kakinya gayung-gayung, sebab di masa kecilnya kuntilanak kurang bahagia tuh. Tuh, sudah mulai kakinya nari. Maksudnya minta ampun pipisnya nih. Gua tahan-tahan aja nih. Mudah-mudahan bulu hidungnya Pak Jero tidak rontok. Baru dua yang keluar. Sekarang saya mengeluarkan kuntilanaknya. Mudah-mudahan gundronya kagak ada. Kalau gundrowo ada? Ada. 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 Iya. Ada gundrowonya? Ada. Benar. Berarti benar apa perkataan saya. Batin saya bisa membaca. Pocong wajah retak hitam pekat. Kuntilanak masuk daftar. Gundrowo hitam pekat, wajah besar, rambut gimbal. Bahkan giginya rontok. Ini rontok, calingnya renggak. Mau saya kirim kepada Anda lewat ojek online. Kadang-kadang ojeknya nolak. Pak Jero, jangan kirim gini, gua takut tuh, gitu dia bilang. Allah Akbar. Ya Allah ya Rabbi, hamba mohon kuasamu. Kuntilanak. Karena kuntilanak biasanya suka gayung-gayung kakinya, bahkan bergelantungan di pohon atau di tempat-tempat keramat. You know keramat tengah. Bukan basa-basi, tidak ada kata rekayasa di sini. Konkret live saya suguhkan dan orangnya dari jauh Surabaya. Apa nih? Nih. Keluar. 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 Nih, benar gayung-gayung kakinya kuntilanak tuh. Oh, naik sepeda ontel tuh, lihat tuh. Tuh, tuh. Keluar. Ah, sakit. Keluar. Nih. Nih. Allah Akbar. Allah Akbar, ya Allah ya Rabbi, hamba memohon kuasamu, mohon ridomu. Baru tiga keluar. Napas Pak Jero sudah ngasmos-ngasmos. Sekarang giliran, gendro. Badan besar hitam pekat, wajah serap, menyeramkan, gigi taring, renggah mania, rambut gimbal. Duduk dulu deh. Tarik napas, buang deh. Saya akan tambah power dulu. Dan harus di charger. Menuju proses eksekusi selanjutnya oleh Pak Jero Badan Jamanau live bersama Tugus dengan Haide Kajang Kliwon. Sekarang prosesi yang keempat, gendrowo. Wajahnya seram menyeramkan, kulit hitam pekat, taringnya tajam, rambutnya gimbal. Di Surabaya sudah mencari orang pintar untuk membersihkan anak ini, diruat, di cleansing, dibersihkan, namun kagak ada hasil. Betul? Betul. Betul. Jujur? Iya. Minta uang banyak? Iya sih. Nah. Karena yang saya keluarkan sekarang strong, badannya besar, tenaganya kuat, otot kuat, kulit
kulit baja tulang besi, saya akan menggunakan power ultrasonik saya dan pasukan rider saya. Masuk Dewa Krishna, Dewa Indra, Dewa Kuangkong, Sang Yang Bayram, Sang Yang Mahawana, penguasa ketiga dunia. Nih, Allah Akbar. Ya Allah ya Rabbi, hamba memohon puasamu, hamba memohon ridomu. Kabulkan umatmu kesembuhan lahir batin. Apa yang ada dalam raganya bisa dikeluarkan hari ini juga, detik ini juga. Gondro. Amin. Nih. Amin. Sekarang saya testimoni, pasti badannya sekarang ringan. Ringan badannya, Dek? Ringan? Iya. Ringan! Amin, amin, amin. Lega sekarang rasanya, Dek? Iya. Lega! Amin. Tampak sumringah pasiennya. Semoga diberikan ringan, sembuhan. Lega, dan pribadinya sudah menyatu dengan raganya. You know, pribadinya, ruhnya. Kalau tadi rohnya campur aduk, gado-gado. Apa ada yang kelima, keempat, kelima, keenam, ketujuh? Ada, ini ada masih. Roh-roh alif, roh-roh orang yang sudah mati, yang gendayangan, yang tidak mendapatkan tempat masuk ke dalam raganya. Biasanya itu orang-orang yang mati meninggal kecelakaan. Kalau orang Bali bilang selapati, tabrak kendaraan, tenggelam, tertimbun, longsor dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabbi, hamba memohon kuasamu, mohon ridomu. Kabulkan anak ini kesembuhan lahir batin, bebaskan dari roh-roh setan keparat yang masuk dalam raganya. Basudewa Krishna, Basudewa Krishna, keluarkan senjatamu Basudewa. Tidak dikasih sama Basudewa, karena roh kesasar itu sudah kesasar, jangan lagi disiksa badan zaman now. Perintah aja dia suruh keluar halus, jangan menggunakan senjata. Senjata saya tajam, bahkan sebagai pembunuh massal. Yang tidak puas dengan omongan balian zaman now yang mau perang melawan saya, boleh daftar. Dapat pesawat terbang, dapat hotel, dapat restoran. Namun pertarungannya live saya suguhkan. Yang mau silakan merapat. Saya tidak pakai senjata segera mengeluarkan. Karena roh-roh alif, roh-roh gentayangan dia kesasar. Ingin mendapatkan cinta kasih sebenarnya. Jadi dia masuk ke roh raga orang lain, dia dapat sesuatu dan lain hal. Ujungnya di kosongan pikiran. Bagi penekun kejahatan Black Magic Jagat Raya, silahkan merapat. Tantang dengan Pak Jero. Akan disuguhkan live. Ada yang loncat baru? Iya. Ada yang loncat baru? Iya. Berapa banyak? Banyak. Tuh. Ada yang loncat baru. Loncatnya sudah langsung ngeklik naik ojek online ke Surabaya. Belum juga bersih, Dik. Kamu apa? Maksudnya belum 100%. Mas, Dik. Haus dia. Karena kesini kagak bawa air, Bu. Tampal anaknya. Apa-apa deh, nanti ada minyak. Silakan berdiri, rasakan badannya ringan apa enggak. Gerakan badan ringan. Tadi berat deh. Sekarang lega. Tuh. Amin, amin, amin. Proses eksekusi. Di mana lagi cari pembuktian? Hitungan detik, hitungan menit. Sekarang mamanya sudah lega. Salim. Ini kalau dikunci bisa apa enggak? Tidak ada yang tidak bisa. Selama Anda mau, maksudnya tidak ada yang tidak bisa, perlu butuh waktu.
sini kalau dikunci biar tidak ada yang masuk. Bisa. Ya, saya katakan bisa. Itu. Tidak ada yang tidak bisa. Selama maksud dan tujuan kita baik, mulia, bisa. Oke. Baik, ditunggu live selanjutnya bersama Tugu. Iya, nah, ya. Di sini udah benar baju. Tompol Kak Selasa.